Hello mate, welcome to Ryuko Gaming Channel. Let me start on Master League Blackburn Rovers. Episode hari ini akan cukup menentukan teman-teman, soalnya kita akan menjalani leg kedua di markas kita dengan agregat sementara 0-2 untuk kita. Jadi kita berpeluang lolos ke final. Tapi kembali lagi, kita harus menahan atau meredam Juventus pastinya nanti ya. Dan juga di Liga tinggal 2 laga lagi dan kita cukup berat sepertinya di Liga. Kita akan menjamu West Ham. Kita ke UEL dulu teman-teman, dan ini dia. Jadi yang berpeluang lolos pastinya kita dan Atalanta kalau dilihat dari hasil di leg pertama. Tapi apapun bisa terjadi dan ini beda ya kembali lagi ya. Waktu kemarin kita menang 5-0, 4-0, dan ini cuma 2-0. Menurutku 2-0 itu bisa dengan mudah dibalikkan oleh Juventus. Ya kembali lagi, dia cetak 2 gol, mereka cetak 2 gol, itu langsung menyamakan agregat dan itu akan bahaya pastinya. Yaudah, yuk langsung kita mulai. Ini yang aku turunkan teman-teman ya, jadi lumayan full team. Tapi Beckham harus aku paksakan dulu, mungkin nanti di babak kedua bisa segera diganti. Dan itu dia cadangannya. Untuk Juventus sendiri, terlihat mereka kali ini menurunkan Angel Di Maria, terus juga Kamara main sebagai DM. Dan lainnya kayak gitu. Oke ya, langsung aja kita menuju ke leg kedua ke Ewood Park. Berat ini pastinya teman-teman ya, ini bakalan menjadi laga yang sangat berat. Dan menurutku Juventus pasti akan menyerang di sini. Jadi aku dari awal nanti akan langsung defense teman-teman ya. Berusaha pokoknya kayak biasa, aku berusaha menahan Juventus selama mungkin. Berusaha mereka nggak mencetak gol selama mungkin di sini ya. Aku berusaha main sabar, main tenang, turunkan tempo. Ya, semoga berhasil strateginya. Pokoknya jangan sampai kita kebobolan gol cepat dari mereka. Di sini kita tanpa Hincapié, tanpa Edun juga. Semoga aman di lini belakang. Dan Juventus lumayan full team. Kembali lagi, kita harus ekstra waspada sama Dusan Vlahovic pastinya. Di cadangan masih ada Fagioli, masih ada Vazquez, masih ada Milik juga. Oke, kita mulai teman-teman ya. Jangan sampai kita panik ya. Tetap tenang. Yuk langsung kita mulai teman-teman. Babak pertama, leg kedua dari Ewood Park. Blackburn Rovers menghadapi Juventus. Yuk, defense. Oh iya, yeah. Kiper aku turunkan Felix Gudar teman-teman. Soalnya Kaminski nggak bisa main. Aku baru ingat. Dan tadi barusan joystick langsung kepencet dari awal. Semoga ini aman joysticknya. Oke, okay. Danny Vivian. Oke, okay, nice. Salah. Kamara. Nice. Tenang. Amankan dulu, save, bagus. Lenny Cirino. Passingnya kenceng banget passingnya. Shooting langsung dan tangkap oleh Felix Gudard. Jadi sebenarnya gini ya, aku di sini tuh bisa menurunkan. Loh, passingnya jangan gitu, agak kesana loh maksudku. Terlihat kita mulai tertekan teman-teman ya. Betul-betul tertekan. Jadi gini, aku tadi itu sebenarnya bisa turunkan Van der Voort, tapi aku putuskan untuk Godard aja. Toh dia juga sudah selesai tugasnya kan, maksudnya di cupnya sudah tersingkir, jadi ya sudahlah biar dia aja. Oke, Ake sekarang. Umpan. Wow, bahaya. Dan tadi kita lihat Godard agak ragu-ragu, aku kira dia bakalan maju gitu. Soalnya dia sudah agak maju dikit, tapi itu malah kalau saya kayak stuck gitu, maksudnya kayak dia berhenti gitu loh, itu tuh bahaya malahan. Nah, dia majunya nanggung gitu loh. Harusnya maju, langsung maju tinju sekalian gitu loh. Bolanya langsung ditinju. Tapi nggak dilakukan oleh Godard masalahnya.
Oke, pendek sini. Ayo, ayo kita harus hati-hati ya. Mainnya lebih hati-hati. Telat tuh. Kita tertekan ya. Pressure-nya Juventus tinggi banget. Pemain mereka di mana-mana tuh, telat tuh. Kita kesulitan. Nah, telat tuh. Nggak ada telah keluar. Yes, yes, yes. Ayo, ayo. Harus tenang kita. Neville, sini dulu pada Pavon. Oke, ke tengah dulu pada McAllister. Nice. Lainnya Cirino. Aduh, aduh, Farah Skila tadi kayak dialog lagi sama di Lorenzo, sayangnya. Cirino kenapa kepleset-pleset sih? Kesalahan. Duh, salah, salah. Oke, Vlahovic. Kembali ke Flau. Oke, nice. Awas, awas. Sini dulu, sip, sip. Travis. Masuk, bro. Pavon. Langsung pada Beckham. Cari teman. Masih gagal. Cukup buruk permainan kita ya. Kita betul-betul kayak terbawa ritme permainan Juventus di sini. Kasko. Ake. Masih Ake. Oke, bagus Beckham. Duh, joystick kenapa sih? Wih, gila sih ini tadi dari tadi terpencet terus joysticknya sih. Bentar, bentar. Kenapa sih ini sih? Woi. Oke, oke, oke. Ayo, ayo. Aman, aman ya. Ke kiri dulu. Danny Vivian, nice. Oke, Cirino. Duh, salah lagi teman-teman. Sip, sip. Buang dulu, terlalu berisiko. Cesco. Hampir, hampir. Casco, belakang pada Rugani. Kesini pada Gatti. Oke, di Lorenzo sekarang. Umpan. Di Maria. Di Lorenzo, umpan sini pada Angel Di Maria. Ada. Oke, sip, sip. Vivian, nice. Maju, bro. Cirino. Masih lainnya Cirino. Nice, maju tengah-tengah. Travis. Sip. Astaga, duh. Bisa-bisa tapi untung ya. Maju, bro. Loh. Oke, Vlahovic. Umpan ke kiri pada Di Maria. Ke tengah. 1-0, teman-teman. Oke, Ake berhasil memperkecil kedudukan di menit ke-33. Dan ini bahaya sih. Gimana ini ya? Entar, apa yang salah ya di sininya ya? Ya. Kena memang kita kena serangan balik kita ya. Dan ini Juventus akan semakin menyerang pasti ya. Travis. Guys, guys. Neville. Masih Harvey Neville. Oke, sip. Pavon. Bagus. Travis, sini dulu. Sesko. Bagus, Sesko. Kvaratskhelia. Saya masih gagal. Masih gagal tadi. Peluang dari kita. Tetap tenang. Jadi, kalau kita bisa cetak satu gol, itu akan menyulitkan Juventus. Neville sini dulu. Travis crossing. Beckham masih melebar heading dari Romeo Beckham tadi. Masih agak jauh memang. Posisi juga masih agak sulit. Lunin. Oh, mereka enggak turunin Szczęsny ya. Sip, bagus. Teman cari teman. Maju, bro. Sip, sip. Kvaratskhelia. Masih bisa ditepis tadi oleh Lunin. Bagus tadi ya. Ini dia tadi. Umpannya bagus. Kvaratskhelia juga bagus. Lepas, sayang sekali. Masih gagal. Dan ngomong ini Kvaratskhelia ketemu di Lorenzo lagi di sini ya. McAllister. Angkat bolanya bagus. McAllister. Umpan.
Wih, gagal di volley tadi. Ake. Gagal. Hati-hati. Ake. Di Maria. Oke, bahaya tadi. Maju. Neville. Masih Neville. Sini dulu. Kembali ke Neville. Maju, bro. Wih, bagus, Pak Fon. Nice, nice. Terbaca, terbaca. Hah, oke. Permainan kita jelek, teman-teman. Asli, permainan kita cukup buruk di sini. Dan ini bahaya, sangat bahaya. Tersisa 45 menit, Juventus minimal butuh satu gol lagi buat menyamakan agregat. Dan mereka betul-betul dapat momentum di sini. Aku yakin mereka akan all out attack di babak kedua. Kita agak jelek, jujur secara performa agak jelek. Kita kayak terkena tekanan Juventus tuh kena banget untuk kita. Kita nggak bisa, kesulitan untuk keluar menyerang, kesulitan untuk mengalirkan bola. Dan itu bahaya ya, oke. Harus lebih perlambat tempo menurutku ya. Dan berusaha cari gol pastinya. Oke, sementara aku masih pertahankan dulu, tapi nanti bersiap ya. Mungkin babak kedua fail, pertengahan fail bisa turun ya. Oke, yuk langsung aja kita mulai babak kedua, teman-teman. Aku masih tetap defense saja di sini. Kita lihat mereka, all out attack, belum. Locatelli. Oke, Camara. Tasco. Ake. Kembali lagi ke sini, Casco. Masih Casco. Crossing. Tangkap, sip, bagus, Godard, tenang. Langsung aja, terlalu berisiko, main belakang. Sesko, sini dulu. Loh, gimana sih? Woi. Astaga. Gimana? Buang dulu. Istilahnya itu tadi Sesko tuh, waduh, kayak panik semua para pemain ya. Mas itu kasih passing, malah nggak ada yang terima gitu loh. Mencet lagi. Gati. Oke, passing ke sini. Di Maria. Oke, nice. Danny Vivian. Oke, sip. Bagus, Kvaratskhelia sekarang. Maju. Bisa. Masih belum. Gati. Kembali lagi ke Lunin mereka. Gati. Oke, cukup berani bermain bola di belakang. Depan. Ah, Sesko. Sesko juga udah tadi kayak terlalu bingung, terlalu banyak berpikir. Oke, Ake sekarang. Bayang-bayang Maidana, bagus. Gerak tipunya. Jaga, woi. Wow, bahaya tadi dari Ake, teman-teman ya. Bola tadi dari Ake, bagus gerak tipunya, mengecoh Maidana. Dari sini juga ke tengah, shooting dikawal begitu banyak pemain, tapi tetap masih bisa melepaskan shooting. Pendek mungkin. Crossing. Kita lihat tadi Gati betul-betul bisa melepaskan diri dari kawalan dan tidak ada yang mengejar menempel Gati. Wah, jaga ketat. Aku langsung ke depan aja lah, ke Sesko aja. Terlalu berisiko. Oke, pakai Alistair. Sini dulu, pada Kvaratskhelia. Mencari teman, bagus Kvaratskhelia, tenang. Tengah aja. Masih gagal. Corner sekarang. Mereka sudah all out attack, teman-teman ya. Oke, siap ya. Ini akan sangat bahaya. Masih gagal di heading dari Sesko. Lunin langsung ke depan, teman-teman. Neville, nice. Pavon. Sip. McAllister.
langsung kembalikan pada Pavon. Oh, Pavon, yes, kesalahan fatal tadi, kesalahan fatal dari mereka dan betul dimanfaatkan dengan baik oleh Christian Pavon. Siapa tadi itu? Enggak, mungkin dia enggak terlalu enggak ngeh ada Pavon di belakang dan bola justru direbut dan langsung di-shooting oleh Pavon 1-1. Juventus agak dalam bahaya di sini. Tersisa 22 menit, mereka butuh 2 gol. Tapi masalahnya kalau Juventus bisa cetak 2 gol, kita kalah. 3-1 kita kalah. Ya, oke. Okay. Jadi ini sudah enggak mungkin perpanjangan waktu. Tinggal siapa yang lebih beruntung di sini? Ya, kita nih tapi lumayan agak di atas angin. Juventus akan lebih all out attack dan kita Locatelli ya tadi kayaknya atau siapa tuh? Oh, Rugani ya. Asalkan kita bisa memanfaatkan celah di lini pertahanan Juventus, kita aman harusnya. Bentar, aku ganti pemain dulu. Wow, capek semua ya. Beckham harus aku gantikan sama Vail dulu. Almada juga, Pavon cukup. Sementara itu dulu, oke. Agak jujur aku gak khawatir ya tadi ya. Soalnya itu permainan kita tuh memang jelek banget. Betul-betul kita kalah secara permainan, kita kalah sama Juventus. Tapi untungnya terjadi kesalahan di Juventus. Oke. Sik, bagus Vail. Nice, bagus Vail. Offside, ya. Ya, betul. Kasko pendek pada Rugani. Umpan. Buang dulu. Oke. Cirino langsung pada Kvaratskhelia. Maju bro. McAllister tengah terus. Duh, salah bukan ke situ maksudku, ke Sesko. Oke, amankan dulu. Sip. Guys, ngapain McAllister? Shooting. Wih, tangkap dengan Felix Goddard, nice. Langsung aja ke depan. Vail, oke, bagus. Kvaratskhelia. Asing udah Vail lagi. Bagus. Shooting dari Vail. Sayang sekali masih gagal. Bagus tadi kerja sama bantunya Vail dengan Kvaratskhelia. Oke, kita lihat ini dia. Nice. Sayang sekali masih melebar tipis. Saatnya ganti pemain lagi. Maidana. Ganti sama Philips. Udah habis ya. 11 menit. Butuh 2 gol dari Juventus. Semoga aman. Oke, turunkan tempo dulu. Final sudah di depan mata, betul-betul sudah di depan mata untuk kita. Alexandru masuk. Rugani umpan. Salah. Oke, nice. Bagus. Sesko. Crossing dari Sesko. Kvaratskhelia masih gagal. Rabiot. Oke, kesalahan. Vail. Waduh. Kira gol loh, masih side netting ternyata. Sebuah tendangan first time dari Vail masih side netting. Iya, ini dia tadi langsung shooting ya, masih melebar memang. Sudutnya juga lumayan sempit. Lunin pendek pada Rugani. Umpan jauh. Oke, nice. Loh, aduh. Ngapain passing ke belakang? Sini dulu, masuk bro. Sip. Pelanggaran, sip. Lumayan, tinggal 4 menit lagi waktu normal. Juventus masih butuh 2 gol. Ya, McAllister dilanggar tadi. Ya jelas. Sama Paredes ya.
ke depan aja. Paraskilia langsung. Masih belum. Neville. Fail gagal. Langsung. Loh, gimana sih? Cirino, nice, bagus Cirino. Aman kan dulu. Sip, aduh Almada. Passingnya tadi bukan Almada ya. Salah dari siapa tadi yang ngasih passing. Lunin. 3 menit, kayaknya aman sih. Kayaknya aman. Umpan. Dan Vivian, nice. Hampir dibuang. Sip, bagus Philips. Masih tekanan. All out defense. Wih, gila, gila, bagus tadi syutingnya. Dan aman, sudah pasti aman. Mereka nggak mungkin cetak 2 gol di sini. Waktu sudah habis. Bagus tadi syutingnya memang. Dan langsung aja kita umpan ke depan, teman-teman. Yes. Hampir memang. Maksudnya Juventus tadi sudah di posisi yang lumayan bagus ya. Menit ke-34 cetak gol itu sudah posisi yang cukup bagus. Masih ada 45 menit. Tapi sayangnya mereka kebobolan. Sayangnya tadi lengah mereka. Itu kalau mereka nggak kebobolan mungkin pressure lebih tinggi itu. Mereka all out attack, pressure lebih tinggi itu kita semakin gawat itu. Oke, sip. Ya, ini dia. Secara permainan itu memang kita agak kalah dari Juventus, tapi di babak kedua agak membaik memang. Rata-rata ya seperti itulah tadi ya. Dan Leverkusen secara mewujudkan comeback, teman-teman. Yang awalnya mungkin banyak publik Italia berharap akan terjadi All Italian Final, justru dua klub Italia gagal semua di sini. Dan kita akan menghadapi Bayer Leverkusen di final nanti ya. Ini dia teman-teman, di final kita menghadapi Leverkusen dan gini, tempat netral, tapi statusnya di sini kita sebagai away. Ya. Aku enggak tahu. Mungkin bisa dibilang sejauh ini kita rekor away kita lumayan bagus di UEL. Semoga. Aku juga enggak tahu teman-teman ya. Oke lah. Dan sekarang kita hitung-hitungan dulu di liga ya. Jadi ini kembali lagi tadi aku kemarin episode kemarin aku sudah pernah bilang, jadi syarat kita masih bisa menyelip MU. MU enggak boleh menang. Di dua laga tersisa MU sama sekali enggak boleh menang. MU menang sekali aja selesai kita. Dan ini berat bagi kita pastinya. WSM juga kita lihat masih mengincar posisi entahlah 4 5 6 masih mengincar mereka. Termasuk Leicester City juga di sana. Arsenal juga di sana. Masalahnya di pekan ke-37 MU lawannya Fulham, teman-teman. Fulham papan bawah. Main kandang lagi. Jadi istilah peluang mereka untuk menang itu cukup besar di sini. Itu dia. Laga lainnya adalah Leicester City, Spurs, terus City, Newcastle, Chelsea, Liverpool ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Jadi Beckham kembali lagi karena club clip, aku masih harus turunkan Beckham di sini berdua dengan Jack Vale. Terus ada beberapa nama yang harus aku rotasi ya, kayak Maidana, terus siapa namanya? Travis. Dan ini malah kebalikannya. Sekarang di sini malah Van der Voort yang nggak bisa main dan Kaminski yang aku mainkan, ya sudahlah ya. Oke ya, dan itu dia WSM dengan Skamaka di depan. Laga ini aku buat highlight sekalian teman-teman. highlight aja teman-teman ya. Soalnya tuh ya aku nggak tahu ya, bukannya pesimis ya, tapi menurutku peluangnya agak berat sih. Agak berat sih peluangnya untuk kita bisa juara itu agak berat. Jadi ya sudahlah, nothing tulus aja lah di sini, aku jangan terlalu berharap. Yuk langsung kita mulai teman-teman ya. Awas, hati-hati. Mark Alister sini dulu. Morten, oke. Cari teman. Yaku Almada. Bagus dari Almada, nice. Crossing, Kvaratskhelia bisa ditangkap oleh Areola. Umpan pada Thiago Almada. Masih Almada. Nice. Livra. Kvaratskhelia. Peluang tadi dari Kvaratskhelia masih gagal. Oke, nice. Livramento sekarang. Livramento, masih Livramento.
Livra. Fail. Umpan dari McAllister, Almada. Kembali corner. Angkat lagi McAllister. Heading lagi masih gagal. Oke, nice. Kita masih terus menekan pertahanan mereka. Maju, bro. McAllister bagus. Umpan. Kvaratskhelia masih gagal lagi. Almada crossing. Dan kembali corner, teman-teman. Terus serangan bertubi-tubi dari kita. Umpan dari McAllister lagi. Almada masih belum. Oke, Morten. Kembalikan dulu. Oke, nice. Livramento. Pelanggaran, pelanggaran. Belum ada kartu untuk mereka. McAllister. Masih belum. McAllister, bagus. Kvaratskhelia. Gak bisa, sabar. Oke, Kvaratskhelia. Masih Kvaratskhelia. Crossing. Torreya sekarang. Umpan. Sini dulu, Sopi. Wih, bagus tadi peluang dari mereka. Oke, Livramento. Nice. Almada. Tahan. Beckham. Maju, bro. Gak bisa. Bagus, Phil. Beckham. Yes, bagus ini. Gol yang bagus tadi. Kita lihat bagaimana pengamatannya sangat jeli dari Jack Phil. Dia berputar, menahan bolanya, dan melihat Beckham berlari ke depan di posisi onside. Dan passingnya juga sangat akurat dari Phil. Nice. Kita lihat ini ya. Dari Beckham ke sini. Ini passing pada Phil. Phil berputar, tahan bolanya, dan Beckham berlari. Oh, nice. Finishing Beckham juga bagus. Sip. Oke, McAllister sekarang. Oke, bagus. Beckham. Aduh, sayang banget. Bagus tadi sebetulnya. Dan selesai babak pertama. Oke, itu dia. Babak pertamanya bagus kali ini. Permainan kita sangat bagus. Betul-betul kita mendominasi laga atas West Ham. Semuanya berjalan dengan baik. Ya sudahlah, aku nggak mau memikirkan laga MU. Yang penting kita di sini lakukan yang terbaik aja. Berikan yang semua yang terbaik lah. Di babak pertama jelas jadi milik kita. Secara penguasaan bola, secara peluang semuanya bagus. Tapi kembali ke hati-hati, masih cuma 1-0. West Ham masih bisa menyamakan kedudukan. Langsung kita menuju ke babak kedua. Pablo Fornals. Awas. Sip, bagus. Phillips, luar biasa. Sopi, umpan depan dari Sopi. Nelson. Shooting bisa diblok oleh Hincapié. Beckham. Bagus, onside kah? Onside, Jackville. Dan Jackville luar biasa. Itu dia, Jackville dengan gerak tipunya berhasil mengecoh kiper West Ham, siapa tadi aku lupa lihat, teman-teman. Dan nice, 2-0. Dan kali ini berbalik, Beckham balas budi ke Phil. Kali ini Beckham berikan umpan yang sangat-sangat matang, umpan terbesar yang sangat-sangat jeli, dan Phil juga di posisi yang bagus, onside dari Phil. Ini dia finishing sangat dingin dari Phil. Iya, itu Areola ya. Dia berhasil mengecoh Alphonse Areola. Dan ini membuat kita di posisi yang agak aman. Oke, okay, nice. Ini dia, fail. Aku nggak tahu apakah kemenangan, ya, belum menang sih, tapi apakah ini cukup untuk mas kita masih berkompetisi di Premier League ya, memperebutkan tiket ke UCL. Dan Koval masuk menggantikan Brandon Sopi. Aku juga harus merotasi nama, teman-teman ya. Beckham harus aku tarik, sudah terlalu capek. McAllister juga.
Persuma. Umpan ke depan langsung. Oke, Pablo Fornals. Cuting keras bahaya tadi dari Rhys Nelson. Pendek dari Kaminski. Philip sini dulu. Maju, oke, Morten. Morten, masih Morten. Masih Morten, masih Morten. Masih Morten. Aduh. Almada, yes. Luar biasa tadi dari Morten ya. Kreatornya adalah Morten, luar biasa. Dan Thiago Almada dengan cepat menyambar bolanya. Dan 3-0, mantap. Pertamanya awalnya aku ngira ini bakalan menjadi laga yang cukup sulit, karena memang PSM juga secara posisi masih bersaing. Tapi ternyata justru kita bisa luar biasa menang. Oke, nice. Sore ya. Nelson, awas, hati-hati. Guys, wih, save yang bagus dari Kaminski. Ini umpan. Sip. Sore ya. Bagus dari BBD. Oke, fail. Nice, nice, nice. Almada onside, Almada onside. Almada onside, Almada onside, luar biasa. Ketenangan dari seorang Thiago Almada, dia tidak terburu-buru untuk melakukan shooting. Dia terus bawa dulu bolanya sampai jaraknya cukup dekat dan Areola maju. Itu dia, celah yang tepat untuk melakukan shooting. Pelan tapi mematikan. 4-0, nice. Ini dia adalah umpannya bagus dari Vail. Dan ini dia Almada dengan tenang, didatangi dua pemain tapi dia tetap tenang. Dan iya, finishingnya sangat dingin dari Thiago Almada. Awas, salah. Hati-hati, shooting, tangkap dengan bola Kaminski, nice. Sip, bagus. BBD. Oke, Almada gagal, selesai. Iya, selesai, nice. Itu dia, kita berhasil membantai WSM 4-0 di kandang kita sendiri. Satu gol dari Vail, satu gol dari Romeo Beckham, dan brace dari Thiago Almada. Menurutku Vail layak menjadi man of the match di sini menurutku. Mungkin di sini Almada ya, tapi harusnya Vail menurutku. Soalnya dia, aku nggak tahu kalau dia 2 assist yang pasti atau 3. Lupa aku, teman-teman. Iya, yeah, kita luar biasa. Secara permainan luar biasa. Babak pertama, babak kedua luar biasa. Terus, nah aku mau lihat nih. Vail, berapa assist? 2 assist. Nah, menurutku harusnya di sini man of the match Almada, tapi menurutku harusnya Vail. Soalnya Almada ya 2 gol sih. Tapi Vail 2 gol, 1 gol 2 assist, harusnya Vail yang jadi man of the match. Nice. Kita masih selamat, teman-teman ya. Sampai detik ini kita masih ada peluang. MU ditandingkan oleh Fulham 2-2 secara mengejutkan. Spurs kalah dari Leicester City. Iya, Arsenal imbang dari BBA. Tekanan sangat besar, teman-teman ya, di sini ya. Secara matematis masih bisa, teman-teman ya. Tapi kembali lagi juga bersyarat ya. Terakhir kita harus menang lawan. Harus menang, nggak ada kata lain. Kita nggak boleh imbang, nggak boleh kalah, apalagi kalah. Dan MU syaratnya nggak boleh menang. MU minimal imbang. Lawan mereka adalah Brighton, MU. Laga terakhir mereka di kandang Brighton, kita di kandang Arsenal. Ya, ini bakalan berat, teman-teman ya. Oke, itu dia, teman-teman ya. Gambaran untuk next episode Lusa, teman-teman ya. Final Europa League lawan Leverkusen dan mainnya di kandang Juventus lagi. Waduh, ini agak gawat ya. Masalahnya tempat netral sih. Tapi ya pastinya para pendukung Juventus dukung Leverkusen sih. Gara-gara Blackburn, Juventus gagal tampil di kandang sendiri di final masalahnya. Oh, ternyata kita menjamu Arsenal, ding. Di laga terakhir kita menjamu Arsenal ya. Nggak tahu, aku nggak mau bilang
gimana-gimana sih laga terakhir ya. Soalnya gini ya, kembali lagi kita secara status kita main kandang. Oke, betul. Tapi lawan kita Arsenal. Dan MU, ya aku nggak tahu. Soalnya gini, kembali lagi ya. Sudah di fase-fase akhir kayak gini itu apapun bisa terjadi. Soalnya itu tekanan tinggi, kepanikan, kelelahan, itu segalanya gitu. Semuanya itu campur aduk semuanya. Jadi kayak nggak ada yang bisa diduga. Kayak tadi aku soalnya jujur kayak menurutku ini pasti MU menang lawan Fulham. Soalnya ya kita tahu Fulham gitu loh. Walaupun kita pun juga kalah dari Fulham sih. Tapi ternyata MU juga tersandu dari Fulham. Jadi ini nggak tahu. Kita lihat nanti lah. Next episode teman-teman ya. Aku juga nggak tahu. Seru nih. Dan sebentar, aku cek sebentar di kelas sementara. Kita tuh sudah aman dari siapa? Nah, kita lihat ya. Chelsea juga masih rebutan sama City ya. Di sini masih bisa. Liverpool itu yang paling aman sampai sejauh ini. Sudah nggak bakalan dikejar siapapun. Dia juga sudah nggak mungkin mengejar siapapun. Liverpool sudah dipastikan peringkat 3. MU masih bisa dikejar sama kita. Dan aku nggak tahu ya, Leicester City Tottenham masih bisa ngejar kita nggak? Ya, aku lupa sih. Aku harus ngecek head-to-headnya sama mereka sih. Nggak tahu aku itu. Ya, tapi paling nggak kita paling nggak sudah hampir aman lah ya menurutku ya. Sama Spurs ya, nggak ding. Kita kemarin kalah dengan aku lupa sama Spurs waktu di awal dulu, Kak. Gimana, nggak tahu. Terus ya sudah yang degradasi di sini. Phil Jones kembali mengantarkan timnya kali ini pulang ke championship ya. Gagal Phil Jones ya. Dan Fulham, ya agak berat juga sih Brentford. Ya kembali lagi nggak tahu. Head-to-head mereka sama Brentford gimana. Dan lainnya sudah aman semua. Leeds ke atas sudah aman semua. WBA sudah pasti kembali. Ya sudah, itu dia. Tinggal perebutan, itu dia. Oke teman-teman, segitu dulu aja untuk episode hari ini. Kita ketemu lagi besok ke Garuda Grimsby dulu. Sebelum lusa nanti kita akan hadapi dua laga berat ini. Ya udahlah, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.